everybody, konnichiwa, minasang. Welcome back to my channel, Endangka PhD. Apapun ceritanya dalam video ini, kita tetap improve Japeng, Japanese English. Halo, kita bagi-bagi rezeki ya sama ibu-ibu yang berada di depan GGP, yaitu menjual tahu gejrot. Ini ibunya sedang membuatkan aku. Nggak pedes ya bu ya. Tahu gejrot itu ciri khas makanan Sunda ya bu ya, Cirebon. Oke, jadi tahu gejrot itu ini ya, Dento Tekina Tabemono itu adalah makanan tradisional, yaitu dari Cirebon. Kita lihat ibunya lagi ngulek deh, kayaknya udah selesai ya. Oke, ya ibu, taruh situ, minumnya teh panas. Tahu gejrot, itadakimas. Setelah aku makan guys, itu ada, apa ya, bumbunya itu bawang putih sama bawang merah. Karena aku nggak suka pedes, nggak pakai cabai, nikmat banget, enak banget, oisi, good taste. Oh my god, karena oisi guys, lihat nih, aku habis padahal porsinya oi itu banyak, tapi aku habis. Kita tanya dulu ibunya deh. Ibu, aku habis loh makannya bu. Maaf ya bu. Ya sama-sama. Ibu, harganya berapa satu porsinya? 10.000 ya. Terus itunya berapa bu? Tehnya? Tehnya 4.000, jadi 14 ya. Ibu namanya siapa? Aku bantu review ya, nanti biar pada tahu ya. Nur Aini. Oh, jadi tahu gejrot ibu Nur Aini. Ibu bukannya dari jam berapa bu? Dari jam 1 sampai jam 9 malam. Oke, sampai jam 9 malam ya. Dari jam 1 siang berarti ya. Enak bu. Karena aku gak suka karai. Karai itu pedas. Jadi tadi gak pakai togarashi. Togarashi itu cabai, bahasa Jepang ya. Ini berada tepat di depan ini ya bu ya, GGP ya bu ya. Dan sholat dulu juga bisa dekat masjid. Dan ini GGP, ramai sekali guys. Dan ibunya masaknya enak banget. Makasih ya ibu. Ya. Yeah.